untuk membongkar di jantung pertahanan Arminan tempur yang kedua, dua personil kali masih terkurung dan mendekam di wilayah yang kedua. Lagi-lagi terlepas kali ini, dua personil sekaligus mampu di dalam bunda. Lagi-lagi kembali sebuah aksi dramatis yang terlalu oleh Bima Putra kali ini mampu mengobrak-abrik sebagai benteng pertahanan dari alih-alih USA. Sementara satu personil kali ini mencoba terlepas kali ini, saudara-saudara sekalian. Masih Bima Putra kali ini mencoba untuk mengasih serangan. Terlepas kali ini satu personel mencoba untuk membawa di jantung pertahanan di sektor paling akhir. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, lagi-lagi dilepas begitu saja nomor punggung kelima. Waktu kekiranya kali ini kembali sebuah upaya mediasi yang mencoba untuk bangkit di menit-menit babak pertama kali ini. Yang terlalu oleh Arek USA Bima Putra, maksud kami saudara-saudara sekalian. Untuk mampu merubah skor
personel. Saudara Fauzan kali ini mencoba untuk berkolaborasi dengan saudara Dian Rian. Lagi-lagi kembali terlepas. Namun sayang, seribu sayang, apa yang terjadi? Lagi-lagi tidak lewat di atas dari saudara-saudara sekalian. Kembali mampu dibajak oleh Bapak Wasit. Masih WC Bapak Sisangan mencoba untuk membongkar di jantung pertahanan. Lagi-lagi kembali terlepas untuk personil kali ini mampu membongkar di jantung pertahanan di sektor paling akhir. Mampu kaki raja kali ini kembali tim tuan rumah USA menambah skor kedudukan pada malam hari ini. Sementara lagi-lagi terlepas untuk personil dengan pukul 9.8 dari USA. Mampu menyusul terganjak kemenangan kali ini saudara Mahmur. Lagi-lagi saudara Dimas kali ini berkompetisi dengan saudara Ivan. Masih USC rumah-rumahnya cukup manis, logat cerah yang dilakukan oleh pelabu-pelabu dari USC. Mampu membuat kerepotan sedangkan benteng pertahanan dari pelabu-pelabu Bima Putra, saudara-saudara sekalian. Masih USC akan menguasai serangan. Empat personil rumah-rumahnya sudah melakukan arus balik, mampu gak kiranya. Jem tamu kita yaitu Bima Putra mempedung. Sekaligus lagi-lagi kembali terlepas, saudara-saudara sekalian. Berbahaya sekali kali ini. Rumah-rumahnya kurang satu langkah lagi, mampu-mampu KYS itu mampu menambah skor keunggulan pada malam hari ini. Kita tunjukkan dengan kita, mampu kekiranya USC di kebanggaan kita kembali membawa apa yang rumah-rumahnya kali ini sebuah aksi kelewatan yang begitu sempurna. Yang perlu menjaga losmen yang pertama, yaitu menjaga losmen. Pertama dari Bima Putra kali ini mampu mengatakan sebagai serangan dari USA. Bima Putra kali ini mencoba untuk mengobrak abrik sana pendek pertahanan di dunia oleh para penggabung dari USA. Mampu akhirnya ditamu kita Bima Putra kali ini membawa sekaligus mampu mengobrak-abrik senyap pendek pertahanan yang dikeluarkan oleh Ari USA. Sementara 1, 2, 3, 4 personil tadi sudah berancang-ancang, saudara-saudara sekalian. Masih belum mampu, kali ini rumah-rumahnya cukup sulit. Senyap pendek pertahanan yang dikeluarkan oleh Ari USA, kali ini rumah-rumahnya cukup kokoh, saudara-saudara sekalian. Masih Bima Putra kali ini masih serangan. Mencoba satu personil untuk melakukan duel-duel lesik pada malam hari ini. Mampu kiranya kembali terlepas satu personil. Mampu menyusul aja gerakan. Dilepas begitu saja kali ini oleh seger-leseger dari Bima Putra. Sementara duel-duel lesik yang terjadi pada malam hari ini, dua personil kali ini lagi-lagi kembali terlepas, saudara-saudara sekalian. Kali sebuah aksi dramatis gak refleks berkelas yang dimana oleh pabu-pabu Bima Putra dan Ibu meloloskan diri dan menjadi losmin yang kedua. Dua personil sekaligus mampu digabungnya dengan mudah semudah membalikan delapan pelan. Lagi-lagi apa yang terjadi? Rupa-rupanya salah satu pemain dari Bima Putra kali ini kurang bisa berhati-hati sehingga kaki keluar dari lel lapangan. Bagaikan biasa, sedangkan serangan demi serangan dilakukan oleh Bima Putra. Kembali tukar jaga, USA kali ini mencoba untuk melakukan eksekusi penyerangan. Sementara ada Dimas. Hey. Apa yang terjadi? Kembali saudara Dimas kali ini terlalu berambisi rumah-rumahnya saudara-saudara sekalian jika mampu dinyaman dengan sempurna. Menjaga losmen pertama dari Bima Putra pada malam hari ini. Kembali menjaga. Kembali Bima Putra kali ini mencoba untuk melakukan eksekusi penyerangan. Tim tuan rumah USA kali ini melakukan penting pertahanan. Mampu kehilangannya tim tamu kita Bima Putra kali ini mengobrak-abrik sekaligus mampu memporak-porandakan sebagai penting pertahanan yang dilakukan oleh Ari USA. Sekarang terlepas dari personel kali ini mampu meloloskan diri dari rumah yang kiosmin yang kedua. Mampu kekiranya kali ini kembali karena mereka menyumbangkan. Sementara 1, 2, 3 personel kali ini sudah mampu mendarat dengan sempurna. Rumah-rumahnya dilepas begitu saja personel dari Bima Putra.
untuk melakukan duel-duel ini pada malam hari ini. Mampu katilanya di Prabu Tita Bima Putra mengobrak abrik seluruh staf rumah bola perandakan sengai PT Pertahanan ini berputar oleh Ali-Ali USA. Sementara dua personel kali ini masih terkurung dan mendekat di rosmen yang kedua kembali terlepas. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi kembali semua selengkapan yang tidak menemui sasaran yang menolong penjaga rosmen kedua dari USA kali ini tidak mampu mematahkan seringan serangan lebih saja dengan Bima Putra. Masih Bima Putra dari menguasai serangan sudah seluruh sekali yang terlepas satu personel kali ini. Lagi-lagi masih Bima Putra kali ini menguasai serangan sudah sekalian. Berbahaya sekali kali ini. Satu personel kali ini sudah menekan apa-apa lampu kuning. Dua personel nomor 14 kali ini mencoba untuk membobol di jantung pertahanan di sektor tengah. Sementara dua personel masih terkurung dan mendekat di losmen yang kelima. Masih Bima Putra kali ini menguasai serangan, mampukah kiranya? Apa yang terjadi rupa-rupanya saudara-saudara sekalian? Sergapan yang kurang begitu sempurna kali ini. Jadi kalau menjaga losmen tengah Saporo salam dari USB. Kembali terlepas saudara-saudara sekalian, berhasil kali ini. Sebuah aksi dalam manis sudah refleks berkelas. Jadi berkode alih-alih Bima Putra kali ini mampu melakui serangan benteng pertahanan ini oleh alih-alih USA. Masih Bima Putra kali ini saudara-saudara sekalian dilepas begitu saja kali ini nomor 23. Rumah-rumahnya tidak mau mengambil risiko. Mampu-mampu USA kali ini mampu tak kiranya. Tim tuan rumah USA mampu sekaligus mampu menahan serangan setara lebih tekan yang dibuat oleh alih-alih Bima Putra. Sementara dua personel, tiga personel kali ini sudah memberikan lampu kuning saudara-saudara sekalian. Masih Bima Putra kali ini mencoba untuk membobol sebagai benteng pertahanan yang dilakukan oleh alih-alih USA. Sementara dua personel kali ini masih terkurung dan mendekat di losmen yang kali terlepas. Berbahaya sekali saudara-saudara sekalian. Rumah-rumahnya kurang satu langkah lagi. Kali ini permainan dilakukan oleh alih-alih Bima Putra untuk menyamakan skor kedudukan pada malam hari ini. Terlepas kembali satu personel kali ini mampu menyusul rekannya ke belakang. Rupa-rupanya diukur bahaya sekali kali ini. Serangan demi serangannya dikontrol oleh alih-alih Bima Putra saudara-saudara sekalian. Mampu tak kiranya tim tuan rumah USA mengunduh sekaligus mampu menahan sadar tekanan yang dikontrol oleh alih-alih Bima Putra. Sementara dua personel kali ini masih mencoba untuk melahan. Satu personel berpukul 12. Mampu kira-kira kali ini kembali rekan-rekannya menyusul belakang. Sementara di losmen yang pertama di bidang kuting yang pertama kali ini mencoba satu personel berpukul 3. Berhasil kali ini berpukul 3 mampu mendarat dengan sempurna. Mampu kira-kira kali ini kembali rekan-rekannya menyusul belakang. Sementara di losmen yang kedua dua personel kali ini lagi-lagi mampu mendarat dengan sempurna. Satu personel dari Bima Putra saudara-saudara sekalian. Dilepas begitu saja kali ini para lesekar-lesekar dari Bima Putra. Masih mencoba untuk melakukan duel-duel lesek pada malam hari ini. Sementara dua personel kali ini masih terkurung dan mendekat di losmen yang kedua. Mampukah kiranya tim tamu kita Bima Putra kembali terlepas kali ini. Lagi-lagi sebuah aksi dramatis gerak refleks berkelas yang dilakukan oleh alih-alih Bima Putra kali ini mampu membobol sebagai benteng pertahanan yang dikontrol oleh lagi-lagi berbahaya kali ini saudara-saudara sekalian. Tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh alih-alih Bima Putra. Kembali sergapan yang begitu sempurna yang dilakukan oleh Bima Putra USA kali ini mampu memanjang skema pergerakan logika kandas. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh
USA.